Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syarif Muhammad. So, hari ini saya pegang APC UPS. Oke, UPS ni maksudnya Uninterruptible Power Supply. Kat mana benda ni selalu ada? Okay, yang saya pegang ni adalah brand APC dan model dia adalah 650 punya ni, ataupun UPS ni kita pasang dekat komputer, di mamak komputer ke, biasanya di mamak komputer ataupun di pejabat lah. Apa tujuan dia sebenarnya? Okay, UPS ni sebenarnya adalah backup bateri sebenarnya. Okay, Uninterruptible Power Supply. Maksudnya, bila berlakunya trip ataupun tiada bekalan kuasa semasa kita menggunakan komputer, so komputer kita tak akan terpadam automatik. Okay, so benda ni menyelamatkan keadaan yang mana bila kita gunakan UPS ni, bila tak ada elektrik ataupun trip, okay, bila trip, komputer kita tak akan terus padam. So komputer kita akan masih lagi dalam keadaan on, sebab UPS ni adalah bertindak sebagai bateri sebenarnya, power supply sementara. Tak lama pun, bukan boleh pakai untuk 1 hari ke 2 hari, tak. Okay, dia boleh tahan lebih kurang dalam setengah jam. Alright, so hari ni saya nak terangkan mengenai UPS ni. Okay, apa beza dia dengan power inverter? Saya ada power inverter. Inverter adalah menukarkan DC kepada AC. Maksudnya 12 volt ataupun 12 volt daripada bateri kereta kita. Benda ni boleh pasang dekat kereta, power inverter ni, untuk kita nak charge kita punya phone ke sebagainya. Okay. So dua-dua benda ni kerja dia sama saja. Okay, cuma power inverter ni dia tak ada sekali, dia tak didatangkan sekali dengan bateri. UPS ni dia datangkan sekali dengan bateri lah. Biasanya bateri dia lah bateri size macam ni lah. So bila kita menggunakan UPS tadi, bila dia tak ada bekalan elektrik, bila dia menggunakan bateri, so bateri kita ada dia punya kapasiti dia. Okay, macam yang saya pegang ni adalah 7.2 amp. Okay, so dekat sini ada tulis eh, so 7.2 amp hour. So dekat sini kedua-dua UPS ni, kedua-dua UPS ataupun UPS dan juga power meter membuat kerja yang sama. Maksudnya dia menukarkan DC ni tadi, 12 volt DC ni, kepada 240 volt. Tapi kena ingat, barang apa yang boleh kita pakai menggunakan kita punya power inverter dan juga UPS. UPS pun ada dua jenis, dia ada yang modified ataupun stepped, orang panggil. Stepped dalam bentuk digit. Okay, dalam bentuk gelombang yang dia bertingkat-tingkat. Dia bukan pure sine wave. Okay. So macam ni, saya dah baca dia punya spec dia, dia punya data sheet dia. Ini adalah jenis yang stepped sine wave. Sama dengan ni, modified sine wave. Okay, stepped ataupun modified sama saja. Okay, so dia punya bentuk gelombang, dia tak dapat 100%. Tak sama macam gelombang elektrik yang keluar daripada kita punya soket. Okay, so saya nak tunjukkan perbezaan dia kalau kita menggunakan kita punya elektrik di rumah. Okay, terutamanya kalau kita nak tengok yang paling simple sekali ataupun paling nampak kesan dia adalah dekat kita, kalau kita pasang kipas. Okay, so kalau kita pasang kipas, kita gunakan elektrik yang berada dekat rumah, so dia punya apa ni, motor tu berpusing ataupun pergerakan motor tu nampak smooth, tak ada bising. Tapi kalau kita menggunakan kita punya power inverter ni, so kita akan dapat tengok dia cuba memaksa kipas tu, motor tu untuk berpusing, dan terdapat bunyi dengung dekat motor tu sendiri. Okay, sebab dia dapat bentuk gelombang yang tak tulen. Okay, so saya nak cuba pula dengan UPS ni. Okay, nak tengok perbezaan dia macam mana kipas saya ni, adakah yang apa ni, UPS ni sama ataupun tidak. Sekali ikut data sheet, ini adalah modified. Jom kita tengok. Okay, so seterusnya saya dah tak guna yang ni. So saya cabut sekejap. Okay, kita letak tepi dulu. So ini saya gunakan saya punya power inverter ni tadi. Kita sambungkan, kita tengok dari segi nyalaan lampu dia dan juga dia punya current yang dia gunakan lah. So saya offkan dulu untuk safety ya. So ini saya gunakan power inverter. Okay, so onkan dulu, dia dah menyala. So kita tengok pula dia punya
nyalaan ni dan juga berapa M yang tadi 0.14 saya upload. Okey. Masih lagi menyala 240 volt. Kita tengok dari segi M dia pula berapa M. Okay. So saya dapat kat sini 0.13. Okey, 0.13. M dia kurang sikit. Okey. So dekat sini untuk lampu tak ada masalah sebenarnya. Okey, dua-dua kita boleh pakai kan untuk lampu. Sekarang kita cuba pula dengan kita punya kipas. Okey, so seterusnya saya akan sambungkan saya punya kipas ni. Ni kipas saya akan sambungkan ke sini. Okey, kita tengok dia. Okey, dia dah on. Saya onkan nombor 1. Okey, boleh dengar bunyi dia ada berdengung teng. So dekat sini kipas ni ada menghasilkan bunyi dengung. Kenapa dia menghasilkan dengung? Sebab dia tak dapat gelombang AC yang betul, yang pure. Okey, bentuk gelombang sinus tu dia tak dapat yang pure punya. Okey, so kat sini kita nampak bila kita menggunakan power inverter ni, kalau kita sambung dengan peralatan yang menggunakan motor, sebab kipas adalah menggunakan motor, so dia tak berapa sesuai. Dia ada bunyi dengung, bunyi sebab dia dia memerlukan tenaga, dia memaksa untuk menggerakkan motor tu. Okey, dia tak dapat yang pure punya sine wave. Alright. So dekat sini, apa kesan dia selepas kalau kita menggunakan power inverter ni, kita sambung kepada peralatan seperti kipas atau ataupun peralatan yang sensitif, dia akan menghasilkan haba yang panaslah. So first dia akan ada dengung, yang kedua akan berasa panaslah. Okey, sebab dia tak cukup. Dan ketiga lah power factor jugalah. So dia lebih banyak makan tenaga. Okey, kalau ni daripada yang pure sine wave nya. So saya nak sambung saya punya kipas ni dengan saya punya AP apa ni? UPS ni, kita tengok macam mana pula dia ada tak menghasilkan dengung. Okey, so saya cabut semula. Pasang semula, saya dah offkan dulu. Pasang balik semula bateri ni. So sekarang ni saya dah setkan nombor 1 kipas ni. So bila saya onkan, okey. Lagi teruk bunyi dia kalau nak dibandingkan dengan power inverter ni. Okey. Boleh dengar sih bunyi dia. Lagi bising bunyi dia daripada power inverter yang ni tadi. Okey, sebab apa? Okey. So dekat sini bila kita menggunakan bateri UPS ni, dia ada board dalam dia. Dia ada transformer dalam dia. So dia pun memerlukan tenaga juga untuk dia beroperasi dalam ni. So dia ada litar dia sendiri dan dia tak sesuai untuk kipas sebenarnya. Okey. Dia tak sesuai untuk kipas. Untuk komputer boleh bertahan tapi sekejap saja. Sangat bising kalau dengar bunyi kipas ni, sangat bising. Kelajuan dia pun tak sama macam saya gunakan power inverter ni tadi. So dekat sini rumusan yang saya boleh bagi tahu adalah UPS ni boleh kita jadikan sebagai power inverter, backup bateri, tetapi tidak sesuai untuk peralatan yang menggunakan motor. Contohnya macam kipas. Right? So power inverter ni tadi pula pun sama juga ada bunyi, tetapi tak sama macam ni. Solution dia, kalau nak gunakan power inverter, kita nak gunakan contohnya kalau kita nak buat outdoor ke, kita memerlukan tenaga elektrik 240 volt, carilah yang pure sine wave punya. Okay. Ha, tapi kalau tengok juga kepada keperluan kita, kalau kita guna untuk cas handphone ke ataupun lampu, tak ada masalah. Okay, ini boleh pakai, ini pun boleh pakai. Tetapi untuk kipas, tak digalakkan kita menggunakan power inverter yang modified sine wave ataupun stepped sine wave. Alright, so itu sahaja perkongsian saya hari ini. Itu sahaja perkongsian saya hari ini. Berjumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa like this video, share dan juga subscribe channel saya. Assalamualaikum.